Macam satu orang pernah cerita, Imam Ghazali pun tak setuju dengan Ibn Taymiyah. Come on, Syekh. Ibn Taymiyah meninggal 728. Al-Ghazali meninggal 505. 200 tahun sebelum tu. Tapi bila dia cerita, semua duduk dengar. Ni kelebihan sikit orang-orang Arab lah khususnya, dan banyak bangsa dalam dunia ni yang dia tahu keturunan mereka. Sampai hari ni mereka tahu bin mereka. Orang Melayu kadang-kadang bin dia, bin pak dia, tok wan dia, tok nek dia, dia agak-agak lupa tok, lepas tok nek lah. Tok Chang. Lepas daripada tu dia mula nak, dia tak tahu dalam. Kita tak menjaga nak syajaratul nasab ni. Pokok nasab tu kita tak jaga. Sebab tu orang Arab tu dia tahu bertemu di mana sampai bertemu mana. Bila tak jaga tu macam ramai-ramai orang boleh buat khurafat kena dah. Tu yang ada yang pi mula nak buat cerita Nabi, orang Melayu ni keturunan Nabi Ibrahim ni. Dia main kat tu lah. Kita ni kalau buat macam mana pun sampai pergi kat Nabi Adam, turun balik, jumpa balik lah kan. Tapi maksudnya macam tu lah. Saya duka cita tengok satu ada seorang tu, tengok nama profesor, tapi saya tengok terjemahan, dia terjemah pun tak tepat apa yang dia baca daripada Tabari dan seumpamanya. Kemudian kadang-kadang andaian tu tak betul. Dia kata ni nama Nabi, isteri Nabi Ibrahim yang orang Yahudi panggil ketika itu. Yahudi datang kemudian. Yahudi lah Nabi Musa. Nabi Ibrahim dulu. Tak ada lagi Yahudi masa tu. Jadi dia andaian-andaian ni dia nak kena mempelajari tentang. Sebab tu sejarah ni kita nak kena mengetahui tentang latar sejarah. Bahasa pada suatu zaman mengikut zaman tu. Kan? Kalau kita buat cerita pada suatu hari ketika Hanjebat sedang telefon hantu. Jadi benda ni awal hampa je lah telefon, hantu tak ada telefon. Kita dengar teks tu, kita tahu teks tu palsu. Sebab apa? Handphone tak ada lagi. Kan? Hanjebat pulang ke rumah lalu mengambil motosikalnya dan belah, tak boleh lah. Kita dengar teks tu, kita tahu teks tu meracau. Sebab motosikal tak ada lagi pada zaman hantu Hanjebat. Kalau cerita hantu dan Hanjebat tu betul-betul ada lah. Kan? Saya nak cerita, nak tunjuk bagaimana untuk memahami teks di dalam kita membaca sesuatu hal, perkara yang ada pada zaman tu. Sebab tu ulama-ulama bila dia nak trace sesuatu teks, dia trace juga language yang digunakan. Bahasa tu ada tak pada zaman tu? Kan? Kalau kita tengok, kita ambil bahasa dialog Raja Melaka dengan siapa? Seorang kata Raja Melaka kata pada apa? Ataupun dialog apa zaman Melaka, lalu dia berkata pada sahabatnya, bos saya tak pergi. Kita sudah tahulah perkataan bos mana ada zaman tu, mai kemudian ni lah. Itu semua saya nak buat tuan-tuan ekstrim. This example is quite extreme, tapi untuk menggambarkan pada tuan-tuan bagaimana memahami teks. It's not every text bila orang baca betul cerita tu, kan? Macam orang baca cerita Nabi Nuh, kemudian Nabi Nuh, kapal Nabi Nuh yang buat bubuh Asura, tawaf 7 kali Kaabah. Nabi Ibrahim sampai Nabi Nuh, Kaabah dibina oleh Nabi Ibrahim. Macam mana kapal Nabi Nuh nak pergi tawaf Kaabah pula? Just like that. Kadang-kadang orang bila dia tak tahu, dia tak tahu dia. Macam satu orang pernah cerita, Imam Ghazali pun tak setuju dengan Ibn Taymiyah. Come on, Syekh. Ibn Taymiyah meninggal 728. Al-Ghazali meninggal 505. 200 tahun sebelum tu. Tapi bila dia cerita, semua duduk dengar. Sebab tidak mempelajari latar teks. Tak mempelajari. Sebab tu penting dalam ilmu sanad, mengetahui rawi, bila dia mati, bila dia lahir, negeri yang dia pergi, negeri yang dia pergi, sehingga untuk kita putuskan sanad hadis ni boleh pakai ke tak boleh pakai, bertemu ataupun tidak bertemu antara satu rawi dengan rawi yang lain.